nakapanggila? Macam mana agad? Apa ni? Oh, ini kereta serpihan si Vicky tu orang. Betul. Kenapa? Kau tanya kenapa? Ini, kenapa kosong? Telur ayam. Semuanya salah. Kita orang tak silap isi je. Akak jangan risau. Senangnya jawab. Nantilah akak tunjuk ke opah. Janganlah. Kenapa? Takut? Ipin, diorang cuai, opah. Sampai salah isi jawapan dalam kotak. Nasib baik latihan je. Soal ujian, kan dah gagal? Itulah, tak reti semak. Tak sempat. Hairan kan? Dua-dua dapat markah kosong. Jawapannya pun sama. Sekarang, siapa tiru siapa? Ipin yang tiru Upin. Mana ada? Upin yang bagi tiru. Sama lah tu. Dahlah tiru. Salah pula tu. Kenapa jadi macam ni? Upin Ipin kan budak cerdik. Betul. Opa, lepas ni kita orang janji akan buat betul-betul. Janji tak cuai lagi. Dan tak nak tiru lagi. Janji. Janji. Besok ada latihan sifir lagi. Hari-hari ada apa? Esok kena bagi sifir 3. Dah hafal ke? Mestilah dah. Opa dengan akak dengar ya. 1 x 3. 3. 2 x 3. 6. 3 x 3. 9. 4 x 3. 12. Senang ke sifir ni? Betul. 5 x 3. 15. 6 x 3. 18. 7 x 3. 21. 8 x 3. 24. Wah, banyak ilmu. 9 x 3. 27. 10 x 3. 30. 11 x 3. 33. 12 x 3. 36. Pandai kan kita? Semua dah hafal sifir? Wow! Yeah! Bagus! Kita buat dua-dua. Siapa nak mula dulu? Saya lah, Mak. Aku pula. Cepat. 1 x 3. 3. 2 x 3. 6. 3 x 3. Bagus! Sifir. Sambung sifir 4 pula. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Shh!
lagi ke budak-budak ni? Nasib baik akan tak nampak kita. Betul-betul-betul. Ini bila akak tengok, mesti kita kena marah lagi. Itulah. Kalau akak tanya nanti, apa kita nak cakap? Tak ada apa-apa. Tukar baju cepat. Lepas tu mari makan. Apa hal ni? Nakal. Gagal. Mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, akak akan ajar korang sifir sampai pandai. Panggil akak. Banyak cakap. Duduk. Selagi tak siap, jangan bangun. Upin, Ipin. Wah, rajinnya cucu opah belajar. Macam ni lah opah sayang. Nanti jadi budak pandai. Terima kasih ajak kita orang Sifi. Sama-sama.
Dah, pergi tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Betul-betul. Upin, Ipin, mulakan baca sifir empat. Satu kali empat, empat. Dua kali empat, lapan. Tiga kali empat, dua belas. Empat kali empat, enam belas. Lima kali empat, dua puluh. Enam kali empat, dua puluh. Dua belas kali empat, empat puluh lapan. Bagus, boleh pun hafal. Kenapa hari itu susah sangat? Hari itu belum bersedia lagi, cikgu. Betul-betul-betul. Lagipun kakak kita telah berusaha mengajar kita orang. Betul tu? Jadi, kita orang pun berusaha belajar sungguh-sungguh. Ha, satu contoh yang baik ya, murid-murid. Usaha tangga kejayaan. Ipin dan Ipin telah buktikan. Murid-murid patut ikut. Baik, cikgu. Saya mau jadi pandai juga. Baik aja. Lulus, Opa? Oh. Sukalah tu. Mestilah. Terima kasih, Akak, sebab ajar kita orang. Sama-sama. Eloklah kau teruskan aja. Ajar diorang. Kalau tidak, diorang lalai nanti. Ros tak kisah. Upin, Ipin, macam mana? Sedapnya. Ha, tak menyempat. Kak, Fizi nak belajar sama-sama. Kita orang lulus baca sifir sebab akak ajar. Jadi, dia pun nak belajar dengan akak. Biarlah dia belajar sendiri. Tapi dia kata belajar sorang-sorang cepat mengantuk. Kasihan, dia tak mampu nak bayar tuition. Akak kan baik hati, pandai. Bolehlah, Kak. Boleh? Yeay! Cucu pula. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Sampai pun kau. Mari masuk. Kau sudah tahu. Dia kata boleh. Hari ini kita akan belajar sifir 8. Keluarkan buku latihan. Buku latihan Fizi? Sepupu punya. Kalau padam, boleh guna balik. Bagi buku-buku latihan baru ni. Akak hadiahkan sebab dia rajin nak belajar. Kita orang tak ada hadiah. Ada? Akak tambah masa belajar. Jom. Tolong. Hachi.
diorang semua nak belajar sama-sama juga. Betul? Carlos! Bangun! Saya mau jadi pandai juga! Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Ish, akak ni. Tak terkejut pun. Eh, kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Haa. Tak lama lagi kan raya? Yeay! Raya! Ipin nak kuih baru. Akak buat ya. Amboi, suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah, akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni, akak nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Yalah. Sibuk je. Sini. Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali akak nak buat. Assalamualaikum. Opa! Tak pergi mengaji lagi? Opa pergi mana? Pergi jalanlah. Sibuk je nak tahu. Ha, tadi Opa ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opa. Sini. Ha? Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Usah, kau kalah. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan. Ini dia yang dicari. Banyak kuih. Yang mana satu?
Huh? Bukan kuih yang akak cakap tu. Uh-uh. Kata nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuk lah. Ha, tengok akak tunjuk lagi. Bang, ha. Yang ini dan yang ini. Ha, okay. Nak dua ya? Lagi? Itu? Ini sama tu kuih tu. Apalah kak ni? Yelah kita orang ingat ada kuih nama kuih tunjuk. Haa, rupanya kuih beli. Patutlah opa gelak tadi. Apa ni? Itu dodol. Dodol? Nak. Itu suka dodol. Upin pun. Abang, nak dodol. Yang ni. Amboi. Dah pandai tu gitu. लहंगा में मार दे हफ्ताला तो गोला ले बा तू कैसे हो अरे लहंगा में मार दे हफ्ताला तो गोला ले बा तू कैसे हो Orang yang pegang. Dodol apa? Tadi dekat Bazar Ramadan, diorang beli dodol. Oh. Ni aku punya. Ni kau punya. Untuk opa tak ada. Kesian opa. Opa ambil Upin punya. Kita orang boleh kongsi. Tak apalah, korang aja makan. Opa dah biasa makan dodol ni. Upin, Ipin, makan nasi dulu. Baik, Opa. Amboi, sedap sangat ke dodol tu? Sedap. Dulu bila nak raya, satu kampung gotong royong buat dodol. Kenapa sekarang tak buat? Yang rajin dan suka nak buat, semuanya dah tua dan tak larat. Macam opa. Orang muda semua tak rajin. Yelah, siapa rajin nak mengacau dodol sehari suntuk? Penat. Wah, macam seronok je. Seronok main. Nanti sekejap je kacau, dah tak larat. Opa, buatlah dodol raya ni. Kita orang tolong. Seronok juga kan? Nanti kita tanya Tok Dalang. Dia ada kawah besar. Yeay! Buat dodol? Boleh juga. Dah lama Atok tak buat dodol. Apa? Buat dodol? Isam boleh tolong Atok? Tolong makan! Boleh tolong Atok kacau dodol? Ha, kalau macam tu, mari kita buat sama-sama! Yeay! Nanti boleh bagi-bagi dodol tu. Betul-betul-betul! Atok!
Ah, eloklah semua dah datang. Sekarang pergi bersihkan kawah tu. Baik tu. Ingat puasa. Jangan main air. Nanti korang saja minum. Batal pula puasa. Ya, bos. Ha, cuci bersih-bersih. Kita nak guna buat dodol tu. Letakkan kawah tu kat situ. Cepat. Eh, tak kuat. Tepi-tepi. Kuatnya tu. Fuyuh. Tengok orang lah. Bawakan kayu-kayu tu. Mula-mula masukkan bacuhan santan dengan tepung pulut. Lepas tu kacau lah. Kacau sampai sepati. Ha, dah sepati pun. Barulah masukkan gula. Kacau. Jangan berhenti kacau. Dah. Meh tok kacau. Dah tu. Ha, dah masak pun. Yeay! Masak tu betul. Hui, bolehlah jual. Sebenarnya Mak In, dah lah tak tolong. Datang je nak jual. Betul-betul-betul. Dodol ni untuk kita. Yelailah. Gurau pun tak boleh. Hai, Mak In, Mak In. Ha, siapa nak rasa? Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada. Yalo, kamu semua kan puasa? 2-3 kali makan laksa, saya pun boleh rasa. Jangan makan depan dia orang. Pusing. Sedapnya. Saya suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ipin, cepat. Jom, akak dah panggil tu. Sungguh kau. Yelah. Selamat Hari Raya, Pak. Akak. Surah yang cerah, Syawal pun menjelma. Sungguh kami si gadi pakai kurung cantik dan berdaya. Senyum manis dilihat sungguh berseri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuih muih dihidang, lagu raya didendang.
sampai lagi? Belum. Opa, Yoran dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun korang. Ipin. Siapa tu? Balik kampung? Mesti orang kampung rindu. Betul. मोर कमरिया टूटे नना दो छापना हरा दिया मोर कमरिया टूटे नना दो bangun pun cucu opa. Ipin ada bau ayam goreng. Betul lah. Kan akak kau tengah goreng tu. Yeay! Nak makan, nak makan. Nanti. Kita makan sahur sama-sama. Sahur? Ya. Hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Asyik ingat makan je. Mana Upin? Ada. Tidur. Pergi kejut dia. Ya. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Akak, lapar. Haus juga. Mana ada? Tadi opah tengok masa Upin, Ipin nak makan. Tak baca pun bismillah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupa lah. Maaf, opah. Niat puasa dah baca. Nanti jangan cakap lupa. Ha, tak payah puasa. Aduh, pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Ha, baca kuat-kuat. Opah nak dengar. Nawai tu sombong ajin an ajai fagi syari Ramadana hazi hisanati lillahi ta'ala. Apa jawapan ni? Amboi, rajinnya adik-adik akak ni. Tak pergi ngaji ke? Hari ni tak ada ngaji. Ustaz demam. Ya? Kalau macam tu, boleh tolong akak. Kan? Tak boleh. Lepas ni, kita orang nak pergi main. Yeay, dah siap. Cik Mipin, kawan-kawan mesti dah tunggu nak main. Nanti, korang kena tolong belikan ayam. Ada duit? Boleh je. Lepas beli, balik cepat. Baik, bos. Cepat. Kau jadi. Apa? Ui. Aku punya. Diorang main apa tu? Jom pergi tengok. Tapi, akak suruh pergi beli ayam kecap je. Diorang main apa tu? Ben. Diorang main lumba bot kertas. Kita orang nak main juga? Boleh? Boleh. Tapi siapa kalah, kena belanja semua orang ABCD. Betul?
Korang tak puasa ke? Puasa. Isan je tak puasa. Tak sahur pagi tadi. Semua dia. Balik. Buang masa je lah bayi. Sabar jelah. Pergi mandi cepat. Cepat, cepat jalan. Ha, tunggu apa lagi? Upin, Upin. Kejap lagi dah nak berbuka. Ya, Opa. Ini je. Amboi. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Nak kenalah ni. Siapa suruh lupa beli ayam? Upin, Ipin, suka puasa? Suka. Seronok? Seronok. Tapi kenapa Opah tengok macam tak seronok? Nampak masam je. Sebab makan tak sedap. Tak ada yang gurih. Sebab Angah marah. Salah siapa? Tahu pun. Lain kali buat kerja dulu. Lepas tu baru pergi main. Faham? Faham, Opa. Tak baik merungut dan marah-marah depan rezeki yang Tuhan bagi. Kita patut bersyukur ada makanan. Minta maaf ya, Kak. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Janji. Janji. Ha?
Ha, macam itulah. Baru seronok nak berbuka, kan? Allahu Akbar Allah. Dah, baca doa buka puasa. Ingat lagi? Ingat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada telur. Hati-hati, Upin. Yelah. Aduh! Sakitnya! Atuk! Ayam patah tangan Upin! Ayam tengah mengeram telur memang garang. Jangan kacau. Pergi cari telur tempat lain. Suruh mami aku masak hari ni. Esen, jangan lupa bagi aku sikit. Tak boleh, tak boleh. Apalah kau, Esen. Patutnya bulan puasa, kita disuruh kongsi makanan dengan jiran-jiran. Entah-entah jiran kita susah, tak ada makanan nak berbuka. Makanan kita beri itulah yang dimakan. Betul-betul-betul. Nanti kita dapat banyak pahala. Yelah-yelah. Kau datang buka puasa kat rumahku. Yeay! Easy je. Kita orang? Hei, dah habis kutip ke? Bawa sini semua telur tu. Mana tu? 22 23 24 Atuk nak buat apa dengan telur-telur ni? Jualah. Boleh dapat duit raya. Banyak ni. Boleh Mail tolong jualkan. Terima kasih Mail. Baik hati kau. Sama-sama. Baik ada makna tu. Nak cari pahala. Yalah tu. Tadi kata dah habis batuk air. Poh, tipu kita orang ya. Tak baik tau. Kuranglah pahala puasa kau. Tipu sunat tak apa. Yalah tu. Mana ada tipu sunat? Dah tipu tu, tipulah. Dengar tu, Esen.
Aku salah. Aku minta maaf. Lain kali, cakap terus terang. Jangan menipu. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ni. Kena jaga perbuatan dan percakapan kita. Yelah. Dah tu. Ambil ni. Nah. Ha? Ha, Ihsan. Izzy. Baik, Atuk. Atuk memang baik. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Kita kena berbuat baik dan rajin memberi dari menerima. Dah pergi balik. Atuk nak keluar. Okey. Terima kasih, Atuk. Sampai esok. Yelah. Aku tak sabarnya nak makan telur ni. Oh, kita kan tak pasang. Baki muda mana wamei hebat lalasa. Sebab kurang sayang Kak Ros. Betul-betul-betul. Kita orang terlebih sayang Opa. Oh, sebab Kak Ros selalu marah kau orang ni. You, pagi tadi punya marah. Sebab terlambat bangun sikit je. Marah tandanya sayang. Oloh, Opa lagi sayang kita orang. Takde pun marah-marah. Betul-betul-betul. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan Opa lah ya. Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak apa yang nak sayang diorang. Fizi, lukisan kamu dah siap? Belum. Bukan, bukan Kak Ros ke cucu kesayangan Opa? Ha, Kak Ros rajin dan pandai memasak. Mesti dia kesayangan Opa. Tak silah. Kita orang ni cucu kesayangan Opa tau. Betul-betul-betul. Mana korang tahu? Opa ada cakap? Ada? Hari itu. Opa kat sini. Opa. Opa, nak tolong? Boleh. Tolong ambilkan tu. Opa nak tanam kat sini. Baik. Jangan berlari, tanah lecak. Jatuh nanti. Opa, tengoklah ni. Dah bagi tahu jangan lari. Ini bukan tolong. Lagi menyusahkan adalah. Pokok hari tu pun habis patah. Tak apa, pokok tu ada banyak. Maaf, Opa. Dah, tak apa. Pergi masuk bersihkan diri. Biar Opa je yang buat. Kesian cucu kesayangan Opa ni. Masa itulah Opa cakap. Alah, sekali je cakap. Ada lagi. Sekali tu masih nak makan. Korang dah makan?
Belum lagi, Opa. Ayam tak ada. Hai, depan mata tu apa? Ayam goreng. Tapi tak ada peha. Peha? Peha dah habis. Makan je lah ayam tu. Bersyukur dengan rezeki yang ada. Upin Ipin budak baik. Selalu dengar cakap. Sebab tu jadi cucu kesayangan Opa, kan? Betul-betul-betul. Lagi yang kita orang cucu kesayangan Opa. Bagus. Upin, Ipin berjaya jadi cucu kesayangan Opahnya. Siapa lagi yang dah siap? Saya, cikgu. Mari. Ni, cikgu. Dia lukis apa? Ini Ehsan ke? Ya, ini saya bila besar nanti. Tulis ini. Segak dan tampannya kau. Tapi kakak kau mana? Haa, Ehsan, kakak mana? Ini kan lukisan keluarga kesayanganku. Jadi Ehsan lukis Daddy dengan Mami je lah. Dua orang yang paling Ehsan sayang. Ada pula macam tu. Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Mari cikgu tengok. Ehsan tak sayang kakak ke? Sayang, tapi kurang. Kakak tak dekat rumah. Dia duduk asrama. Jadi, jarang jumpa. Sebab tu tak mesra. Oh, begitu. Aduh, kau mesti lagi sayang Daddy dari Mami, kan? Kenapa pula? Yelah, kau kan intan payung Daddy. Mana ada? Ehsan sayang dua-dua sama rata. Tapi Ehsan memang intan payung Daddy. Dia sayang dan manjakan Ehsan lebih daripada Mami sayangkan Ehsan. Patutlah balik sekolah pendidik kau ambil. Sayang betul dia pada kau. Ya, apa sahaja aku nak, Daddy akan tunaikan. Betul lah kau, Ehsan. Betul? Bila Ehsan besar nanti, Daddy dan Mami akan semakin tua. Ehsanlah pula kena berbakti pada mereka, kan? Betul-betul-betul. Jadi, apa Ehsan nak buat? Nak balas jasa Daddy yang sangat sayangkan Ehsan ni. Ehsan akan masak makanan sedap-sedap untuk Daddy. Kau ni asyik ingat makan aja. Macam mana nak jadi sekat dan tampan? Yelah, Daddy selalu masakkan untuk aku. Sekarang akulah pula kena masak untuk dia. Salah ke? Lapar pula. Rehat dulu. Kita sambung lepas ni. Sangat tu Fizi. Tak ada apa-apa. Lukisan dah siap. Mimi, boleh tunjuk lukisan?
Cikgu, saya tak pandai lukis papa dan mama. Saya lukis macam ini. Cantiknya. Kenapa bintang? Papa dan mama adalah bintang hati saya. Mereka sayang saya. Saya pun sayang mereka. Saya akan jaga mereka sampai bila-bila. Saya suka, saya suka. Dari kecil dah ada niat yang murni. Bagus, Meme. Cikgu, cikgu, saya dah siap. Iya. Tunjuklah cepat. Cantik kan? Siapa itu? Lah, lupa nak tulis nama. Kenapa pula aku ada dalam keluarga kau? Kau jangan main-main, Fizi. Ini boleh mendatangkan marah. Kau tak boleh buat sesuka hati. Betul-betul. Ya lah. Mana boleh? Iya, tak boleh gitu. Sesuka hati. Jangan main keluarga kau. Semua diam. Dengar Fizi cakap. Cikgu, saya dah lama kenal dan berkawan dengan Ihsan. Dia selalu bantu dan kongsi makanan dengan Fizi. Tapi kalau barang mainan, dia ada dia ada kedekut sikit. Dia tak suka kongsi mainan dengan orang. Tapi apa-apa pun, dia baik hati. Jadi, Fizi anggap dia sebagai keluarga. Kau kan sepupu aku. Memanglah kita keluarga. Bagus. Semoga persaudaraan kamu berdua berpanjangan. Jadi, Ihsan, kau kena tambah muka Fizi kat lukisan kau. Tak perlu. Tunjuklah lukisan kau pula, Mail. Cepatlah. Cepat. Keluarga aku ada Abah, Mak, Abang Is dan aku. Dah. Ya, itu aja. Siapa yang disayangi lebih? Kau atau Abang Is? Kita orang disayangi sama rata. Buat kerja pun bersama. Oh, patutlah Mak Il pandai berniaga. Kecil-kecil dah diajar kerja. Hebat. Mestilah. Jarjit mana? Dari tadi tak nampak dia. Tak tahu, cikgu. Sini, cikgu. Saya baru siap lukis. Marvelous, marvelous. Tada. Cantik kan lukisan saya? Apa benda tu? Haiya, buku pun keluarga kak. Yalah, itu buku pantun kesayangan keluarga. Dua tiga kuih raya, ini buku cinta hati saya. Macamlah kamu ni, Jarjit. Tapi bagus, kamu sayang buku. Betul. Ha, siapa lagi yang belum tunjuk? Susanti, cikgu. Tunjuklah cepat. Ramai. Iya, ini semua keluarga aku tersayang. Aku kesayangan mama dan papaku. Cikgu suka dengan cerita keluarga kamu semua. Kesimpulannya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang adalah keluarga bahagia. Keluarga bahagia jadikan anak-anak ceria. Betul apa yang cikgu cakap. Anak-anak dari keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang biasanya akan jadi anak-anak yang ceria, bijak dan berjaya dalam hidup. Tak kiralah keluarga tu miskin ataupun kaya. Setuju tu, Opah. Ha, kau berdua bahagia ke? Uish, mestilah. Hari-hari sama Opah bahagia sangat. Betul-betul-betul dengan akak je kurang bahagia sikit. Amboi, sedap mata. Di antara kita orang dua, siapa yang Opah lagi sayang?
Mestilah Kak. Cucu kesayangan opah. Bukan. Antara Upin dengan Ipin je. Siapa cucu kesayangan opah yang nombor satu? Kasih sayang opah tak perlu nombor. Semua opah sayang sama rata. Semua pun cucu kesayangan opah. Semua mak bapak pun begitu. Sayangkan anak-anak sama rata. Tak ada pilih kasih. Semua anak kesayangan. Ha, asyik mak, bapak dan opah je yang kena sayang anak cucu. Anak cucu pula nak balas dengan apa? Aduh, bertuah punya cucu. Maaf, opah. Tak sengaja. Sibuk sangat nak jadi cucu kesayangan? Ha, jawablah. Kita kena